Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Mahasiswa Pecinta Alam Alaska Universitas Negeri Gorontalo mulai memfasilitasi pengembangan kompetisi olahraga bagi masyarakat luas. Ini dibuktikan dengan digelarnya kegiatan Sprint Celebes 1942 Jilid 3 tingkat nasional. Ketua Panitia Rahmat Hidayat mengatakan, kompetisi ini merupakan wadah untuk memperkenalkan jenis olahraga. Saat ini diakui jika olahraga fisik jenis ini belum banyak diminati oleh masyarakat Gorontalo. Dari kami selaku Mapala Alaska melakukan kegiatan ini untuk mempererat tali persaudaraan sesama pencinta alam dan ingin memperkenalkan jenis olahraga orienteering kepada masyarakat Gorontalo khususnya, karena mengingat untuk kegiatan olahraga orienteering ini untuk wilayah Gorontalo sendiri itu masih sangat jarang sekali untuk dilakukan. Sementara itu, Ketua Forum Panjat Tebing Indonesia, Supardi Nani, mengakui jika selama ini olahraga jenis ini belum tersosialisasi dengan baik. Di Gorontalo, baru ada beberapa pengurus daerah. Kedepannya pihaknya akan mengintensifkan olahraga tersebut agar lebih populer lagi. Selama ini, Federasi Panjat Tebing itu akan melihat orientasi panjat tebing itu mau dibawa kemana. Apakah akan dibawa pada peningkatan prestasi atlet atau dia hanya sekedar rekreasi untuk menciptakan devisa bagi daerah, karena panjat tebing ini bisa jadi destinasi wisata bagi daerah, apalagi kalau kita menciptakan tebing-tebing alam. Pihaknya juga berharap agar kegiatan ini dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman dalam menjaga kelestarian alam. Ali Rajab, Mimosa TV, mewartakan.